Pelaksanaan Pilpres 2024 sangat memeras tenaga dan pikiran. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Rabu 24 April 2024. Prabowo juga menyinggung kritikan Anies Baswedan saat debat calon presiden pada Pilpres 2024. Prabowo mengatakan jika tidak kuat diserang, dikritik, bahkan dihujat, jangan mau menjadi pemimpin politik. Sekalipun begitu, Prabowo menilai bahwa itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia. Adu gagasan dan argumen, menurut Prabowo merupakan bagian untuk tujuan kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Prabowo pun berharap agar semua rasa sakit hati dan ketersinggungan dapat ditinggalkan. Karena baginya, rasa yang demikian tidak ada artinya. Prabowo menganggap bahwa pemilu 2024 sudah usai dan rakyat membutuhkan persatuan para elit politik dan tokoh masyarakat. Menteri Pertahanan itu juga meminta maaf kepada semua pihak atas semua perkataan yang pernah diucapkan selama ini.